Yolo guys, kembali lagi bareng gue di channel By Deso. Di video kali ini gue mau ngebahas apa yang baru dan update di hari, apa tuh namanya? Hari Kamis tanggal 3 kalau gak salah sekarang ya. Nah, jadi di sini gue mau ngebahas beberapa partner yang baru muncul. Dan ya nanti untuk partner-partner pembahasan lebih lanjutnya mungkin gue bakalan kasih atau ya upload di video selanjutnya gitu ya. Tapi jadi gua mau bikin video selanjutnya itu adalah setelah partnernya itu muncul. Jadi ya kemungkinan minggu depan muncul ya partnernya. Jadi ya gua bakalan nguploadnya pas hari itu dan mungkin selesai pas ulangan gua selesai ya. Jadi kan gua ada ulangan ya nanti hari Senin dan ini hari sekarang itu hari Kamis. Dan itu masih lumayan rada lama dan ya gue bakalan ngapain ya, gak tau lah, gue mau refreshing aja gitu cuy biar gak stres nanti pas ulangan gitu. Nah jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada partner baru yang raritinya itu SP ya cuy. Aduh anjing, ini apalagi cuy, SP Oskadon kah anjing? Aduh, bukan sponsor, tapi kalau mau sponsor oke lah. Anjing. Aduh, channel game sponsornya obat pan Oskadon. Kocak gaming, teman-teman. Aduh anjing. Ya jadi di sini gua mau ngebahas beberapa yang baru di sini dan ini enggak ada ininya ya, enggak ada notisnya anjir. Ya jadi enggak apa-apalah. Dan di sini gua belum mengelogin. Di sini kita ada Tencent. Ih, Tencent gua enggak ke itu, cuy. Di Tencent kita ke berapa, teman-teman? Tencent kita keberapa? Dan Tencent kita keberapa nih? Aduh, dikit lagi cuy, nyaris ke 13 Tencent kita cuy. Aduh, nyaris banget. Aduh. Wih, ini yang ke-6 sepuh nih, Sultan S3 cuy. Dan sini kita rankingnya ke 13, sorry maksud gua. Dan ke-13 di sini, wih, Hanekawa nih leader gua juga di 11 cuy. Terus ini yang akun keduanya Hanekawa juga ke-14 ya cuy. Jadi langsung saja kita ke inti pembahasannya. Yang pertama, yang teman-teman, di sini ada 3 partner baru. Oh ya, jangan kesini dulu deh, ke kalender ya teman-teman. Dari sini kalender ini adalah ada yang namanya event preview. Nah di sini dia itu ada yang namanya beberapa partner ya kayak gini cuy, gokil gak? Di sini yang pertama ada adjustment coop ya, cooperation and adjustment 2 kali. Dan di sini ketika tanggal 25, ketika tanggal 10, dan mungkin nanti tanggal 10 Juni ya bakal ada koop yang baru cuy. Dan ini lalu di sini ada tanggal 16 ya, dan bener aja ini minggu depan berarti. Di sini ada tanggal 24 ada Aibo, dan di sini ada tanggal 24 ada Shinatata, dan ya gue bakalan ngerosting Shinatata cuy. Aduh anjing. Akhirnya teman-teman, Natata sudah rilis dan kita akan merostingnya. Let's go. Anjing. Aduh. Di sini Alena, dan ini cuy yang paling itu tuh limited time. Aduh, di sini ada partner yang baru cuy. Gokil. Nah, jadi yang sebelumnya itu kayak si Alena dan Natata itu udah ada rilis di Korea server, dan ya untuk yang baru ini belum ada rilis cuy. Dan di sini yang paling ngeselinnya itu mereka itu ketiga-tiganya sorcerer cuy, kocak. Ya dan anjing, emangnya anjing bet. Nah jadi di sini sorcerer itu ya lumayan banget kepake untuk kalian, tapi sayangnya kalau kalian gak punya beberapa partner sorcerer, dan itu bakalan sangat menyulitkan untuk kalian cuy. Soalnya di sini bakalan kalian itu bakal bingung banget ya cuy. Yang pertama kenapa? Wih, ada rarity baru kan? Gua bilang apa anjir? What the hell? Keren ya. Jadi di sini kalau kalian tahu, bahwasanya sorcerer gue itu pas banget anjir, 80% cuy. Kocak gaming gitu. Jadi mau gak mau gue harus gacha. Dan ya itu sangat membagongkan sekali ya cuy, karena gue itu niatnya mau nabung untuk grand ya cuy. Gue mau all in di grand ketika tiket gue udah 150 lebih. Dan ya itu niat gue ya cuy. Jadi kenapa? Karena gue sekarang mau fokus Ares ya teman-teman. Jadi ya karena di sini yang leadernya apa tuh namanya, leadernya bakalan kepake juga ya, karena Soreaper itu leadernya bakal kepake juga untuk di kemudian hari. Dan ya gue sangat-sangat terpaksa sekali ya cuy untuk ngegacha. Mungkin nanti kalau yang partner SP-nya itu udah pakai red ticket itu sangat-sangat membantu sekali ya, gue bakal gacha mereka cuy.
Dan gue bakal skip si Natata ya, dan gue bakal gacha si Alena sama si yang Twins Flora itu ya kali ya. Jadi di sini gue mau ngebahas dulu dari partner yang kembar itu ya cuy, yang partner limited ya cuy. Dan ya mungkin di apa tuh namanya teh karakter yang lain ya, karakter yang lain kayak Natata, Ruby, Rinda, terus si Elena gue bakalan nanti aja ya cuy. Kenapa? Karena ya gue masih apa tuh namanya teh masih rada sibuk dikit lah, anjing so sibuk banget gila. Jadi ya gak apa-apa lah. Jadi sini kita langsung saja untuk ngebahas dari Flora ini ya. Jadi yang pertama si Flora ini adalah raritinya yang terbaru ya teman-teman. Dan mana di sini mereka berdua cok. What the hell? Anjir. Kocak si Twin cuy. Ini berdua cuy. Gak main-main. Oke. Menarik ya. Jadi yang pertama dia itu kelasnya itu sorcerer dan udah pasti sorcerer ya. Lalu yang kedua di sini ada costnya itu 11. Kalian inget cuy. Ini 11 itu untuk partner sorcerer ya. Biasanya partner sorcerer itu 14 ke atas cuy. Bukan umur ya, tapi costnya 14 ke atas cuy. Kalau umur anjing nanti kena FBI. Jadi yang pertama di sini kita langsung saja untuk bahas dulu dari pasifnya. Nah, jadi pasifnya di sini seal ya. Aduh, si seal itu, seal ini itu cuy, disegel ya. Gue kira apa anjing. Jadi yang pertama pasifnya itu dia itu add twins nono to hand at the start of the battle. Ini pasifnya ketika dia ditur apa tuh namanya teh bakal menambahkan nono kembar di tangan ya cuy selama di dalam battle. Twin nono has the same energy, berarti 11 dua-duanya ya cuy. Jadi keduanya itu bakalan dipisah dan itu bakalan cost itu bakalan jadi 11 sama ya cuy untuk costnya. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh kalau kita masukin ke line up, dia itu bakalan jadi line up-nya itu bakalan jadi 11 partner ya cuy. Dan ini sangat-sangat membanggakan sekali cuy anjing. Di sini kita langsung saja untuk bacain lang yang berikutnya. Jadi attribute and skill as twin Flora. Gua ngerti. Berarti ini tuh namanya itu Flora dan Nono cuy. Oke. Dan ini Nono ini yang sebelahnya kali ya, ini yang sebelah kiri mungkin. Lalu sini Floranya itu yang sebelah kanan. Dan dia itu punya cost, skill, pasif dan lain-lainnya itu sama. Dan di sini ketika keduanya diturunkan, Flora dan Twin Nono diturunkan, itu kan benar ada Flora ada si Nono diturunkan, one of them use unique skill. Jadi ketika satu orang dari mereka itu unique skill, dia itu bakalan will cause them to dance and emptying their rage. Jadi bakalan ngikut lagi untuk unique skill. Tapi ya bukan unique sih, apa ya, ngedance gitulah istilahnya itu ya, bisa dibilang unique skill. Ya berarti ngedance di sini ya berarti unique skill, dan itu bakalan ngurangin rage-nya langsung ya. Jadi kalau misalnya ada satunya itu rage-nya udah penuh dan satunya rage-nya belum penuh, nah jadi yang belum penuh itu bisa langsung rage ya cuy. Bisa langsung nge-unique skill ya, karena ada pasifnya gitu ya. Pasifnya yang dari salah satunya ketika unique skill, dia itu langsung ngikut dance gitu ya. Jadi kayak gitu lah istilahnya. Lalu di sini and activate the effect of unique skill 2 times ya. Jadi 2 kali cuy. Jadi semisal kalau si Twin Nono yang sekali, terus si Twin Floranya 1 kali. Jadi kayak gitulah. Jadi itu kehitungnya 2 kali kayak gitu cuy. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini tuh kayak 4 kali unique skill cuy. Ini lumayan menarik ya untuk partner ini ya. Tapi sayangnya ini gua berharap banget ini pakai red ticket cuy. Anjing, kalian pasti tahu lah cuy. Gimana perjuangannya para free player cuy anjing. Ya meskipun free player banyak yang apa tuh namanya? Banyak yang nabung dari diamond ya. Jadi ya gimana nasib yang susah nabung diamond cuy kayak gua anjir. Ya kayak gitulah. Lalu di sini ada unique skillnya. Unique skillnya di sini gue belum baca, dan di sini which fill the field with the petals. Apa ya petals ya cuy? Jadi kalau kalian tahu kalian boleh komen di bawah ya. Dan di sini inflict puppet creates increased damage taken from attack and sorcerer partner by 10% up to stack 3%. Sorry, up to 3 kali stack ya. Jadi bakalan bisa 30%. Maksud gue kayak gitu. Nah di sini does not which fill the field with petals. Jadi mungkin ini diisi kayak summoner gitu kali ya. Inflict puppet cuy. Puppet itu apa ya? Gua kalau kalian tahu kalian boleh komen di bawah ya cuy.
Nah, di sini untuk setiap enemy partner, dia itu bakalan menghasilkan 220% damage for every stack of puppet ya. Puppet jadi bakal di-stack ketika di-stack ya, ketika satu kali stack. Di situ dia itu bakalan menargetkan dia itu ke partner atau summoner musuh. Oke, dan di sini deals extra true damage equal to 8% of current HP. Jadi bakalan punya true damage berdasarkan dari HP-nya musuh kayak gitu kali ya. Ini gua masih belum mengerti gimana cara kerja ini unique skill, tapi ya kalau nanti ada gitu, gua bakal langsung review lah. Ya meskipun punya orang gitu ya, atau enggak ya punya yang lain gitulah cuy. Ya nantilah. Gimana nanti aja lah. Nah, lalu yang kedua, di sini ada special skill. Special skill-nya di sini dia itu to protect each other, Flora atau Nono deals attack 180% damage to a single target. Jadi ini sama aja kayak yang lain. Lalu di sini juga ada normal attack-nya, dan di sini 110%. Ini ningkat cuy. Yang awalnya biasanya karakter SSR itu 105% cuy. 105% untuk normal attack-nya. Jadi ya ini 110%. Oke. Ini nambah 5% cuy. Dan ini waveable banget anjir. What the hell? Oh, dan benar ya, ini si Nono-nya itu yang ada item-itemnya itu cuy. Yang ada gaun-gaun, bukan gaun, berenda-renda yang itemnya itu, dan matanya juga ada yang ungu gitu. Jadi itu yang si Nono, dan floranya itu yang kanan ya cuy, yang nengok ke sini gitu. Jadi ya sama kayak icon ininya cuy. Ya menurut gua ini si Flora ini masih belum kebayang gimana skillnya. Tapi ya kalau udah rilis gua bakalan langsung mereview ya teman-teman. Jadi ya segitu aja sih di video kali ini ya cuy. Jadi mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dari gua, dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya cuy di minggu depan. Jadi ya apa lagi anjing. Jadi ya, segitu aja sih di video dari gua ya cuy. Bye bye.